JDT begitu kebal di Stadium Sultan Ibrahim dengan tewaskan cabaran Kedah Darul Aman. Perlawanan hangat Liga Super Malaysia di antara JDT dan Kedah Darul Aman di Stadium Sultan Ibrahim dalam misi Kedah membawa pulang 3 mata. Perlawanan dilihat seimbang pada separuh masa pertama, namun Kedah berjaya merobek gawang JDT di penghujung masa pertama apabila gerakan Mahmud Al-Mahdi melorong bola ke bahagian sayap kiri dapat kepada Ronald Ngahwanja lalu merembat bola lob menewaskan Farizal Malias meletakkan Kedah 1-0 di separuh masa pertama. Bersambung di separuh masa kedua, JDT bermula garang melancar serangan dan berjaya memperolehi sepakan penalti apabila bola terkena pemain pertahanan Kedah. Bergson Da Silva tidak mempunyai masalah menyudahkan sepakan penalti menjadikan jaringan ke-26 musim ini menyamai rekod Ifedayo musim lalu. Pada minit 62, JDT menggegar gawang Kedah sekali lagi apabila hantaran Afiq Fazail dari sebelah kanan dikuis masuk oleh Syafiq Ahmad menjadikan kedudukan 2-1. Syafiq Ahmad mempamerkan bisanya apabila sekali lagi menjaringkan gol pada minit 67 minit apabila Bergson berjaya memperdayakan 3 pemain pertahanan Kedah melorong bola kepadanya lalu dirembat masuk ke gawang gol. Bergson Da Silva melengkapkan kemenangan bergaya JDT apabila berjaya menjaringkan gol kedua peribadi menerusi tandukan hasil hantaran Safawi Rasik pada minit 88. Keputusan kekal hingga whistle penamat. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.